Ya, ini proses uji coba ya. Pompa air tipe 126 ya. Yang tutupnya sudah saya rakit agar seperti baru lagi. Ini ya, dilihat. Wuh, lumayan ya. Lumayan kencang. Mantap, pedanya di basah ya agar bersih, soalnya enggak pernah dicuci itu pedanya. Nah ini ya keongannya yang saya rakit ya, yang sudah rusak tapi saya benerin ya seperti baru lagi ini. Ya, seperti itu hasilnya. Main bagus ini. Punya pompa air tipe 121 ya. Shimizu. Kalau yang ini punya pompa air tipe 128. Yang sudah saya bikin seperti baru lagi. Primer baru itu. Dan ini untuk pompa air tipe 125. Seperti ini keongannya ya. Dan ini yang otomatis ya, tipe 135 ya. Ini saya buat menjadi seperti baru lagi ya, tadi sudah saya bubut ya. Dan ini proses pembubutannya seperti ini. Ini keongan tadi sudah rusak, saya perbarui ya. Keongan bekas ini. Keongan bekas. Tempatnya seperti ini. Maklum bengkel ya. Pompa air yang sudah saya rakit untuk sumur kedalaman 20 meter bisa ini. Dan jika ingin servis pompa air ya, bisa datang langsung ke tempat saya atau bisa kirim barang ke saya, nanti saya kirim balik ya. Dan untuk pengiriman bisa lewat JNE, JNT ataupun pos ataupun apa saja juga bisa. Oke, salam Andri Teknik.